Okay, nanti you all tengok dekat. Kan saya dah update yang tu ni, apa macam lah dia punya, kan sebab tahun tak ada model dikeluarkan. Okay, so yang ni nak tengok chemistry, so ada dia punya detail semua. Alright, so apa tu, dia ada cerita apa beza, apa tu, what is the term, temperature, heat and tapi semua tu. Okay, nanti kita akan pergi ke situ. Okay, yang ini yang basic dulu. So you boleh buat soalan yang berkenaan dengan itu. Yang ada saya bagi exercise, so ada yang maksudnya saya bagi yang benda yang macam basic yang you kena buat, yang kena tahu. So tapi kalau you nak buat semua exercise tu, tak apa juga. Okay, so macam ini kan, kita ada dia punya apa ni, kita ada dua. Maksudnya sekarang ni kita ada heat capacity dengan specific heat. So nanti kita akan cerita dalam kilometer specific heat dengan persendirian dalam entalpi tu. Tapi so you nak tengok yang you boleh buat dalam ni. So macam heat capacity are related by equation. So kalau kita kata heat capacity, the unit is joule per degree Celsius sahaja. Tapi kalau kita punya specific heat capacity, dia punya unit joule per gram degree Celsius. Okay, so ini tahulah Q sama dengan MC delta theta ni. Lepas tu you tengok dia punya kalau positif kita ada endotermik. Okay, so nanti saya akan cerita juga dalam nantilah yang next tu. Tapi cumanya kalau kita kata kalau endotermik, dia adalah absorb energy, dan kalau negatif dia adalah exotermik, dia lost energy. Okay, so yang ini contoh dia bagi, example tu Q sama dengan MS delta T. Dia bagi 255 gram water heated from 25 to 100. So maksudnya 100 ni final lah. So 100 tolak 25 darab dengan 4.18. So kita akan guna solution which is water yang kita gunakan 4.18 ni. So darablah dapat kilo joule. Okay, so sekarang you buat yang bawah ni lah pula. Okay, so dia kata a piece of aluminium weight 3 kilogram at the temperature 600 degrees Celsius is cooled in a basin of water until the final temperature of water is 35. So maksudnya 35 tolak 600. So dia punya mass berapa? 3 kilogram kita tukar kepada gram. So daraplah dengan 4.18 joule per gram. So dapat nanti negatif 1.53 darab 10 kuasa 6. So nanti you buatlah yang soalan yang ni saya try. Okay, so sekarang kita akan pergi ke saya akan buat tunjuk video sikit. Video tu, and then kita ada maksudnya during the video yang saya akan ada reference tu, saya akan ulas lah. Tapi cumanya you tengok ni, you punya apa video ni, so kena ikut turutan lah. So maksudnya part 1, part 2, part 3 lah macam tu. So senang nak bagi faham nanti. Okay, alright.